Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tanya Kisah Muslim. Hari ini kita akan membahas tentang 5 penyebab utama yang bisa membuat anak jadi nakal serta solusinya. Jadi pastikan untuk tetap di sini ya. 1. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Saat orang tua sibuk dengan pekerjaannya atau gadget, anak bisa merasa terabaikan dan mencari perhatian dengan cara yang tidak sehat. 2. Kurangnya komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga yang kurang juga bisa membuat anak merasa tidak dihargai. Saat tidak ada waktu untuk bercakap-cakap atau berkumpul bersama, anak mungkin mencari perhatian dari luar, termasuk melalui perilaku nakal. 3. Pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Lingkungan dan teman sebaya juga bisa memiliki pengaruh besar. Saat anak bergaul dengan anak yang tidak baik, mereka mungkin terpengaruh oleh perilaku negatif dan mulai menirunya. 4. Kurangnya penghargaan dan dorongan positif. Anak-anak butuh penghargaan dan dorongan positif untuk tumbuh dan berkembang. Kurangnya pujian atau dorongan bisa membuat mereka merasa tidak dihargai dan akhirnya mencari perhatian dengan cara yang salah. 5. Ketidakstabilan emosi dan lingkungan rumah yang tidak sehat. Terakhir, lingkungan rumah yang tidak stabil dan kurangnya kesejahteraan emosional bisa menjadi faktor penyebab anak menjadi nakal. Saat tidak ada ketenangan di rumah atau adanya konflik yang terus-menerus, anak bisa merasa tertekan dan mencari jalan keluar dengan perilaku nakal. Itu dia 5 penyebab utama yang bisa membuat anak menjadi nakal. Namun, ingatlah bahwa setiap anak adalah individu yang unik dan solusinya mungkin berbeda-beda untuk setiap kasus. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika menghadapi masalah semacam ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.